Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Lakevian Oke bro setelah saya menikmati pemandangan desa Sembalun dari Taman Surga Rinjani Saya sekarang rencana akan langsung pulang Tapi sebelum saya pulang ke Sumbawa saya akan ke Mataram dulu Untuk mengambil pakaian dan barang-barang yang masih tertinggal di sana bro Sebenarnya sih saya masih pengen lama-lama di sini bro Berhubung waktu mau gak mau saya harus balik dulu Insya Allah kalau tidak ada halangan atau kendala di bulan Agustus saya ada rencana akan datang lagi ke desa Semalun ini bro tapi saya datangnya agak sendiri bro jadi saya akan datang bersama bro-bro dari West Sembo Rider kita memang sudah agendakan jauh-jauh hari akan turun kemerdekaan di bulan Agustus ke desa Semalun ini bro oke bro kita lanjut lagi mungkin bro-bro semua bertanya-tanya nih kenapa pakaian dan barang-barangnya nggak sekalian dibawa ke Semalun saja bro biar nggak bolak-balik lagi ke Mataram Kan dari Sembalun ke Sembawanya jaraknya lebih dekat untuk ke pelabuhan. Nah masalahnya di sini bro, jadi barang-barang yang saya beli di Mataram kemarin sebelum saya kesini lumayan banyak dan barangnya juga belum saya packing karena saya rencananya akan kirim lewat travel yang ke Sumbawa Barat bro. Kalaupun barangnya saya bawa sekalian ke desa Sembalun, saya rasa kurang setuju juga buat saya bro karena barangnya lumayan banyak juga sih. Malumlah tanjakan ke desa Sembalun kan lumayan ngeri-ngeri sedap gitu. Oke okay bro, kita lanjut saja perjalanannya sambil menikmati pemandangan perbukitan yang ada di desa ini bro. Tapi saya tidak akan melewati jalur pas waktu saya datang kemarin ke sini. Tapi saya ke Mataramnya akan melewati jalur Lombok Utara bro. Saya akan menempuh jarak sekitar kurang lebih 170 km. Oh, 107 km maksudnya. Jadi jaraknya sedikit lebih jauh sih kalau dibandingkan melewati jalur Emal, Mas Bagir, Lombok Timur gitu bro. Oh iya bro, bagi bro-bro yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya bro-bro semua tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Lakefian. Nah dimulai di sini bro kita sudah masuk jalur atau lintasan yang sangat-sangat asik bro Jadi bagi pecinta cornering sangat direkomendasikan nih misalnya datang or pulang dari sembalun lewat jalur sini Dan sekarang jalurnya juga lebih mantap lagi bro Kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang jalurnya selain mulus jalannya juga sudah diperlebar nih bro Nah, di persimpangan depan ini, Bro, kita belok ke kiri, jadi nanti kita akan melewati atau tembus ke Desa Bayan namanya, Bro. Dan kalau misalnya kita belok kanan, itu bisa-bisa saja sih, Bro, tapi lumayan jauh muternya dan jalurnya ke kanan itu lebih dekatnya ke Pelabuhan Kayangan namanya, Bro. Oh iya, Bro, jangan lupa ditonton videonya sampai selesai, semoga dalam perjalanan kita tidak ada kendala atau trouble di jalan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini jalannya sudah mulai kurang lebar, bro. Jadi, kita harus tetap hati-hati di sini. Di depan, sepertinya ada perbaikan jalan, nih, bro. Jadi, harus hati-hati. Kita harus tetap hati-hati. Siapa tahu ada lumpur atau apa maklumlah kalau udah perbaikan jalan kayak gini biasanya basah nih nah kan Oke Bro, sekarang saya sudah sampai di Desa Bayan. Di sini kita belok kiri. Jadi sekitar kurang lebih 80 km atau 90 km lagi nih baru nyampe ke Kota Mataram. Kalau dari sini sih tinggal lurus saja mengikuti jalan besar menuju Kota Mataram, Bro. Tapi sebelum Kota Mataram, kita akan melewati Kota Tanjung dulu. Jaraknya dari sini sekitar kurang lebih 50 km lah. Wih di depan kayaknya ada ibu-ibu sama mbak mbak bawa motor teral nih bro Senang nih kalau lihat cewek bawa motor teral sih bro Ketahu kenapa pokoknya kelihatannya beda gitu Senang aja liatnya Eh mantap gue keren betul mbak mbaknya nih Standing standing mbak Oh iya baru sekarang kita sudah berada di kota Tanjung Ini adalah ibu kota kabupaten Lombok Utara bro kalau dari sini jarak ke Mataramnya sekitar 20 atau 30 km, Bro. Jadi nanti kita bisa ada dua opsi nih, Bro, kita melewati jalur pusuk atau melewati jalur Senggigi, Bro. Tapi saya kayaknya akan melewati jalur Senggigi, Bro, karena saya pingin istirahat sebentar di sana. Saya akan istirahat di Pantai Nipah, kebetulan lapar banget nih. Kita sambil istirahat, makan-makan ikan bakar di sana, Bro. Pokoknya sudah nanti ikutin terus perjalanan saya ini, Bro. Oke bro, sekarang saya sudah nyampe di Pantai Nipa. Kita istirahat sebentar di sini. Kebetulan sekarang sudah lapar bro. Jadi saya akan makan ikan bakar di sini bro. Di sini terkenalnya dengan ikan bakar pedasnya bro. Dicampur dengan pelecing, bebro, dan lain-lain lah -lain pokok makanan ras lombok di sini banyak bro. Baik bro, setelah kita istirahat, setelah makan juga tadi di Kepaten Ripa, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya menuju Kota Mataram dan sekarang saya sudah di Senggigi. Dari Senggigi ini ke Kota Mataramnya sekitar 10 km, bro, jadi kita membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit ke Kota Mataram. Dan beginilah suasana yang ada di Senggigi bro, kalau malam di sini biasanya ramenya itu di atas jam 9 bro. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dari Sembalun sampai ke Kota Mataram. Semoga buru semua selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.